Penyidik Polda Jawa Barat memeriksa Luciana, adik Peggy Setiawan, di ruang Satreskrim Polres Cirebon, Kota Jawa Barat. Usai diperiksa selama 4 jam, Luciana meyakini bahwa kakaknya tidak terlibat pembunuhan Vina dan berharap terbebas dari jeratan hukum. Luciana, adik Peggy Setiawan, diperiksa oleh tim Ditkrimum Polda Jawa Barat di ruang Satreskrim Polres Cirebon, Kota Selasa siang. Selama sekitar 4 jam, Luciana yang didampingi tim pengacaranya dicecar 28 pertanyaan seputar keseharian Peggy hingga ditunjukkan foto-foto 8 terpidana yang sudah divonis penjara. Melalui kuasa hukumnya, Luciana mengaku tidak mengenali 8 orang yang sudah dipidana dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan sejoli Vina dan Eki pada tahun 2016. Pertanyaannya seputar keluarga, hubungannya apa, dan juga sempat ditanyakan, ditunjukkan foto-foto kakaknya, Peggy-nya, terus yang kedua foto-foto pelaku yang lainnya yang sudah publis. Kebetulan klien kami ini tidak mengenali dan tidak mengetahui mereka semua kecuali kakaknya. Sementara itu, ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, mendatangi rumah mantan istrinya Kartini sekaligus ibu kandung Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa sore. Jadi bapaknya punya anak berapa totalnya? 4. Pertama Peggy, yang kedua Setiawan, yang ketiga Luciana, yang keempat. Berarti bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya pak? Iya. Kedatangan Rudi untuk menawarkan kuasa hukum bagi Peggy sekaligus menegaskan keberadaan Peggy saat bersamanya di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Kartini mengatakan akan berjuang membebaskan anaknya yang tidak pernah terlibat dalam geng motor tertentu. Sedangkan anak saya juga tidak mungkin mempunyai otak sejahat itu. Hmm. Anak saya orang gak punya, anak seorang pembantu, gak mungkinlah melawan seorang Eki, anak geng motor juga anaknya polisi. Kartini mengaku hancur sebagai orang tua setelah melihat anaknya menggunakan baju tahanan dan ditetapkan sebagai tersangka sekaligus otak pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.